Video dramatis dua warga suku pedalaman Ohogada Bejawa di wilayah Halmahera, Maluku Utara. Mengadang bulldozer yang hendak masuk ke desanya viral di media sosial. Rekaman itu viral setelah diunggah oleh akun Twitter Survival International dan di-repost ulang oleh @jatamdas. Video dramatis itu menunjukkan anggota suku asli yang tertutup memperingatkan orang luar untuk menjauhi kawasan mereka. Keduanya tampak bersiaga dengan panah hanya beberapa meter dari bulldozer yang siap menghancurkan hutan tempat tinggal salah satu suku asli Indonesia itu. Bahkan salah seorangnya memadam bulldozer yang siap membabat hutan mereka. Dilansir dari kompas.com, Survival International menyatakan saat ini tengah terjadi operasi penambangan kayu dan penambangan nikel menembus hutan hujan tempat suku Ohogana Minyawa tinggal. Diketahui suku Ohogana Minyawa merupakan salah satu komunitas yang masih mendiami pedalaman Halmahera adalah etnis Tobelo Dalam. Umumnya masyarakat mengenal mereka sebagai suku Togutil, tetapi sesungguhnya, sebutan ini sendiri tidak sesuai dengan status kultular dari komunitas ini. Komunitas ini lebih senang disebut Ohogana Minyawa, yang jika diartikan, Ohogana bisa diartikan orang hutan, dan Minyawa merupakan manusia atau orang. Ohogana Minyawa menggunakan bahasa Tobelo, sehingga disebut Tobelo Dalam. Namun ini berbeda lafalnya di beberapa tempat seperti di Kabupaten Halmahera Tengah, yang mana bahasa Tobelo pada komunitas ini sudah dipengaruhi oleh bahasa subetnis terbaru, yakni salah satu subetnis yang ada di Halmahera khususnya di Kabupaten Halmahera Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.